society. So sebagai contohnya komunitas LGBT, komunitas yang lebih kelompok-kelompok lebih miskin ataupun di daerah yang rural dan sebagainya. So it really affects those who already don't really have much space to speak or to get information in other spaces. So that's like restriction, and selalunya dari segi ideologi. Ya, sama ada ini adalah perkara yang moral ataupun tidak, ini adalah salah satu daripada spektrumnya. On the other side of the spectrum is where there's a lot of information that is a lot of content yang disebarkan, di mana ia sebenarnya melanggar hak asasi. Where it actually violates the rights of some people. And this right is the right to privacy and the right to dignity. And so you have the case of where the photographs are being taken of people who are in semi-conscious state in prison, and then, you know, that's being distributed on the internet. So here we have a very peculiar situation where you have, you know, on the one end, information that is supporting particular rights of particular groups of people are being restricted, and on the other hand, there's a proliferation of types of content that actually violates particular kinds of rights that harms individual. So how do we deal with this? You know, apakah cara yang kita boleh menghadapi situasi seperti ini sebagai ahli CSO, sebagai private sector, sebagai Komnas HAM, dan juga sebagai kita ada kerajaan, salah asing tak teraja, pemerintah. Kita banyak raja, banyak sultan. So how do we deal with this situation? Rasanya kalau kita adalah benar-benar serius tentang multi-stakeholder governance, setiap salah seorang daripada kita ada peranan untuk dimainkan, ya. Dan sebagai civil society, apakah peranan yang boleh kita mainkan sebagai Komnas HAM dan sebagainya. Dan dalam situasi sebegini, terutamanya di Indonesia, pihak swasta dan pihak teknikal rasanya macam ada peranan yang lebih berat. Mereka merupakan gatekeeper yang agak berkuasa. So sebagai contohnya APCI, pihak ISP, mereka yang mengimplementasikan undang-undang ataupun tujuan, this idea of what the law is for, this is where it happens. Sorry? Pikok. I'm not sure who Pikok is. Oh, in Malaysia, Pikom. Something like Pikom, Maxis, yeah, all these big ISPs. So then whatever content we need to get, it comes through like, you know, this World Wide Web. Then macam, imagine it's like a pipe in your house. Now you have your big pipe, your major pipe, and then you have your little pili, right? Pili tu macam website, computer kita lah. And then the people who control the pipe controls the information, yeah? So it's like XL, simpati, saya pun ada simpati dalam phone saya. So these are the people who kind of like, you know, they have but so how do we do this in a way that we hold each other accountable? So when you want to think about this, I think all of this we have to deal with it from the lens of human rights. Kalau kita tidak menggunakan lensa ataupun framework HAM, kita sesat, senang untuk mengikut perasaan, macam kerana senang untuk beras takut apabila ada konten dalam internet. Sebab kadang-kadang kita tak faham apalagi konten yang macam berlainan daripada posisi kita atau pendapat kita ataupun ideologi kita. So kita akan rasa macam, oh my god, you know. And then if you throw in a few more scary things macam kanak-kanak ataupun like, you know, agama ataupun terorisme, weh, suddenly you're like, oh, tutup semua, tak mau. Tapi kita lupa ya, sebenarnya internet ni ada banyak faedahnya. So we need something to help us to guide our way. Kita perlukan satu kompas. Dan kompasnya, frameworknya, the easiest compass we have that we all agree on is human rights framework. Yang itu yang paling kukuh sekali. Tapi bagaimana untuk mengimplementasikan framework HAM ini? So how do we make sure that we have systems of accountability, of transparency, and of applying this in different ways, from the period of mechanism down to use? So sebagai individu, I will start from the individual. Yeah. So as a user, as an individual user, we all do this, right? We go to Facebook, ataupun kita pergi ke forum, kita akan participate dalam dialog dan diskusi. Dan apabila sesiapa mengatakan tell us something that we don't like to hear, yeah, caci ke apa ke,
then we have like we have a choice, right? How to respond. We can respond in a way that we respect somebody else's right to opinion, or we can respond in a way that's very violent and very hateful, and we can do that. So this is also us actually practicing how to negotiate human rights on a very real basis in the online space. So that's one way to look at it. So as somebody who is like an ISP whom you're responsible for implementing all of these things, how can you make sure that what you do is also within this framework of rights? So one very simple thing is to be more transparent. I think this is something that is being called for over and over again. Kenapa situs ini dan bukan situs itu? Apakah kriterianya di mana dia dilihat sebagai pornografi? Kenapa informasi tentang kesehatan, tentang education dan sebagainya, kenapa ini dilihat sebagai pornografi dan disamakan dengan pornografi yang lain? So ini rasanya sedikit tidak adil. Dan bagaimanakah cara, apakah mekanismenya untuk melapor dan to reject this, to say that actually no, my site is not pornographic, it's actually human rights. Even though there is no term human rights in the domain, it actually contains content that has to do with human rights. So you know, and what is the platform to dialogue? So I think this is something that we can also do as private sector, as people who are managing the infrastructure of the internet. How can we take our responsibility in a way that creates structure for this to happen? Dan sebagai kerajaan pemerintah, how do you create laws that don't automatically criminalize content? I think in Southeast Asia, sebagai Saudara Wayudi was sharing with us, dalam region Southeast Asia, we have this kecenderungan untuk criminalisasikan all kinds of content. You know, when something is problematic, our reaction is like criminalize it. But that's not necessarily the best way, because freedom of expression and opinion, it's a limited right. It's something you have to negotiate. You can't just say, I don't like what you're saying, go to jail. You know, that's what we do in Malaysia. We like to do this. Huh? We have the Sedition Act, and our Sedition Act is very broad. Apa-apa pun boleh lah. I don't like to hear what you talk about me. I don't like the way you are saying something. Actually, it's possible. There's so many laws that makes it. Tak perlu undang-undang yang specialized for the internet actually. Banyak undang-undang yang lain, defamation, sedition, etc. We can use any amount of laws to get in jail. But I think that's not really the role of the government. Huh? You have many duties and responsibility. Bukan sekadar sahaja untuk mempertahankan morality bangsa, tetapi juga ada duty dan tanggungjawab untuk provide right to information, right to health, right to economic development that actually protects disadvantaged society. I think sebagai pemerintah, you have a bigger duty to make sure that you protect those who are more marginalized, not protect, but to defend the rights of those who are more marginalized, to create more opportunities for those who are disadvantaged, not to take it away. So I think if you look at it in that angle, it can help in that sense. And I will stop here. Oke, terima kasih. Saya mungkin akan memberikan satu contoh kasus yang itu sangat berkait erat dengan apa yang tadi dibincangkan oleh Kamel. Kasus Iram Simatupang, Dr. Iram Simatupang tahun 2008. Jadi dokter ini dia mengalami pelecehan seksual dan ancaman pemerkosaan dari beberapa dokter sejawatnya dia di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Nah, dia melaporkan diri ke kepala rumah sakit tapi kemudian tidak ditanggapi. Nah, dari situ kemudian dokter Ira ini mengirimkan email ke sejumlah dokter yang dianggap telah melecehkan dia secara seksual dan mengancam akan melakukan pemerkosaan. Nah, kemudian karena tidak ada tanggapan dari email-email ini, dokter Ira ini kemudian melaporkan kasus ini ke kepolisian. Nah, pihak kepolisian tahun 2009 kemudian melakukan penyelidikan, tapi kemudian karena dianggap tidak cukup bukti, proses ini dihentikan. Nah, setelah proses dihentikan, justru dokter Ina ini dilakukan pencemaran nama baik oleh dokter yang dianggap tadi, yang dikirimi email, bahwa dia telah melakukan tindakan pelecehan seksual, dan Ira kemudian dijerat dengan pasal-pasal pencemaran nama baik. Dia dikenakan pasal 310, 311 KUHP, dan juga pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Ini kalau menurut ceritanya Kamil, ini kan sangat terkait erat. Ibu ya mungkin lebih
lebih parah dibanding kasus Prita kalau menurut saya. Orang yang diancam secara seksual, pemerkosaan dan sebagainya, tetapi kemudian dia tidak ditindaklanjuti kasusnya soal kekerasan terhadap perempuannya, tetapi justru malah dia diancam dengan pidana yang lain, pencemaran nama baik. Atau kemudian kasus istri wakil wali kota Magelang yang dia mengalami KDRT, tetapi kemudian karena dia bersosialisasi, berkampanye, kasusnya dia menggunakan teknologi internet, dia juga mengalami hal yang sama gitu kan. Artinya bahwa semakin hari ternyata kasus-kasus yang berkait erat dengan hak perempuan, situasi perempuan ini menjadi makin membesar gitu. Ini bagaimana kemudian teman-teman perempuan atau teman-teman yang memperjuangkan hak-hak perempuan, memperjuangkan internet yang kemudian bisa dinikmati sedemikian rupa oleh perempuan, tetapi kemudian tidak menimbulkan ekses-ekses negatif seperti ini. Soal yang lain yang mungkin ingin saya tambahkan adalah soal pemblokiran dan penapisan. Nah, di Indonesia memang kan ada beberapa mekanisme pemblokiran. Ada mekanisme yang kemudian diinisiasi oleh Asosiasi Warung Internet Indonesia melalui DNS Nawala. Dia memang bermacam-macam. Ada kemudian beberapa ISP yang menggunakan teknologi DNS Nawala, tetapi kemudian ada juga yang diserahkan ke pengguna akhir. Misalnya saya memasang DNS Nawala di rumah saya agar anak saya kemudian tidak bisa mengakses konten-konten pornografi. Itu it's okay. Dan kemudian diberikan mekanisme komplain untuk pelaporan dan sebagainya. Tetapi memang tadi yang jadi problem adalah terkait dengan trust positif itu. Program yang digulirkan oleh pemerintah melalui Kominfo yang kemudian disebar ke para perusahaan layanan internet ini untuk melakukan penapisan maupun blokiran terhadap konten-konten tertentu dengan alasan pornografi atau merusak moral etika bangsa. Dan ada juga isu terorisme, tapi isu terorisme belakangan redup. Terakhir misalnya yang diblok adalah kasus arahmah.com, tapi itu pelakunya bukan dari Kominfo atau dari ISP, tetapi pelakunya dari kepolisian karena dengan alasan waktu itu penangkapan Abu Jibril dan lain sebagainya sebagai pengelola situs Arahmah. Tadi sayangnya kemudian kita tidak punya mekanisme bagaimana menghentikan ini gitu kan. Kebetulan Forum Multistakeholder ini kemarin memfasilitasi Our Voice untuk kemudian menghentikan proses blokir ini. Tetapi kemudian bagaimana dengan yang lain? Karena itu banyak sekali. Coba kemudian yang muncul di permukaan yang kita bisa identifikasi hanya beberapa. Tapi kemudian kan list ini kan kita nggak pernah tahu jumlahnya, tapi pasti mungkin sampai jutaan situs itu kan yang masuk list itu. Tapi trust positif ini. Oleh karena itu kemudian ke depan, meskipun sekarang informasi terakhir kan memang Kominfo sedang menyiapkan satu rancangan peraturan menteri mengenai konten-konten negatif yang intinya adalah membicarakan mengenai bagaimana pemblokiran terhadap konten-konten negatif. Nah, kita mungkin tidak sekejam pemerintah China misalnya, dia kemudian menggunakan kata-kata kunci tertentu seperti human rights untuk kemudian memblok menapis situs. Kita hanya berdimensi sosial misalnya soal pornografi, tetapi ini tetap debatable karena memang undang-undang tidak secara detail mengatur proses pemblokiran dan penapisan ini. Kalau tadi Bu Raina mengatakan bahwa harus diatur oleh hukum. Oke, diatur oleh hukum, terus bagaimana mekanismenya? Bagaimana komplainnya? Bagaimana kemudian reparasinya ketika terjadi salah blokir misalnya Our Voice atau situs-situs tertentu yang tidak ada kaitannya dengan pornografi. Misalnya yang lucu situs males.com gitu kan, itu kan sama sekali tidak membicarakan tentang pornografi, itu hanya situs humor. Tetapi kemudian karena mungkin terhadap kata kunci pornografi, dia ikut terblok gitu kan. Jadi bagaimana kemudian pemerintah tidak secara sembarangan atau tidak secara semena-mena menggunakan kata-kata kunci tertentu yang dianggap mengandung muatan pornografi itu gitu kan. Oleh karena itu kemudian ini mungkin kerja berat multi stakeholder baik CSO, private sector yang kemudian juga perlu, karena kan kemudian private sector ini pada posisi yang agak rentan juga. Di satu sisi dia harus menjalankan mandat dari pemerintah, pada sisi lain dia juga harus memastikan bahwa ada netralitas jaringan, bahwa ya kami menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh pengguna gitu kan. Nah, oleh karena itu kemudian kalau kita justru memperhadapkan antara
masyarakat sipil sebagai pengguna hak atas informasi melalui internet dengan private sector menurut saya tidak pas juga gitu loh. Jadi bagaimana kemudian tiga kaki ini bisa mendorong satu aturan yang memang lebih detail, lebih rigid mengenai pemblokiran dan penapisan ini. Bagaimana kemudian disediakan ruang yang memadai, sebuah badan independen yang berisi dari multi-stakeholder ini untuk membicarakan atau menegosiasikan atau menerima pengaduan yang terkait dengan konten-konten yang memang dianggap mengganggu ketertiban umum, moral publik, kesehatan publik, dan lain sebagainya, yang kemudian memastikan atau memutuskan bahwa konten ini layak diblok, layak disaring, dan lain sebagainya. Dengan tentunya tadi, mekanisme yang memenuhi kaedah-kaedah due process of law dan juga disediakan mekanisme reparasinya. Itu mungkin tambahan kasus yang menurut saya cukup menarik untuk didiskusikan di forum siang hari ini. Ya, terkait dengan informasi, saya ingin berpendapat bahwa sebenarnya terkait dengan pornografi, kita perlu sadari bahwa pornografi itu dari mana-mana gitu. Tidak hanya di internet, tapi juga di sosial media. Dan itu bisa diakses di mana-mana, di blog, di mobile phone, melalui SMS, melalui BBM, melalui apa aja. Dan saya rasa, buat sendiri juga bisa, dan ada beberapa juga kayak konten apa tuh, Yahoo Messenger juga bisa sebenarnya, bisa cam sex atau apa gitu. Dan sebenarnya kita harus sadar bahwa pornografi itu udah ibaratnya udah dibanjiri gitu loh. Masyarakat kita sudah penuh sekali dengan pornografi, dan itu sudah, saya sangat-sangat hopeless bahwa pornografi bisa ditanggulangi. Mungkin pemerintah bisa ngeblok, tapi ada lagi gitu. Anak-anak kita mungkin walaupun komputernya diblok dengan konten pornografi, tapi mereka masih bisa mengakses dengan iPad mereka mungkin gitu, atau teman-teman mereka gitu. Dan saya menyarankan agar ya our voice sendiri juga mengajarkan tentang pendidikan keberagaman seksualitas dan identitas gender. Saya sarankan tentang pendidikan seksualitas di mana supaya mereka lebih sadar akan tubuhnya sendiri, lebih menghargai akan tubuhnya sendiri. Mereka mengetahui gitu informasi-informasi akan seksualitas. Kalau misalnya terkait dengan HIV, mungkin penyebaran HIV lumayan banyak, salah satunya disebabkan juga oleh sosial media gitu. Tapi kan di situ juga bisa menjadi akses informasi bagi teman-teman untuk memberikan informasi-informasi. Misalnya kayak gejala-gejala dari penyakit seksual. Kita juga tidak bisa cuma bilang itu dosa atau apa, tapi kita mungkin bisa memberikan informasi bagaimana cara penanggulangannya, apa aja dampaknya gitu. Dan bisa ke rumah sakit mana gitu. Dan saya rasa pemerintah dan setiap dari kita harus memang benar-benar mengajarkan kepada anak muda, belajar dari pribadi kita sendiri gitu, akan pentingnya seksualitas itu sendiri gitu. Karena kita juga tidak munafik ya, orang yang sudah dewasa pasti akan merasakan hak untuk melakukan, akan merasakan hasrat untuk melakukan hubungan seksual gitu. Dan itu harus kita sadarkan, harus bagaimana seks yang aman, bagaimana pertanggung jawabannya gitu, dan bagaimana cara penanggulangannya. Itu, terima kasih. Dari pihak pemerintah, wali kota Makassar, saya mungkin lebih tertarik masalah defamasi ya, defamation kalau di public sector ya. Mungkin contohnya kalau ibu Lela ya, itu tahu nggak kasus Debenham yang terakhir itu ya, Debenham terkom itu dituntut ya. Saya cuma nggak tahu itu keputusannya begitu. Jadi terlalu banyak isu sebetulnya di Indonesia kalau menurut saya, terlalu banyak isu yang mungkin nanti akan mengerucut jadi sesuatu keputusan ya, karena saya kira mesti melakukan presiden-presiden gitu. Jadi kalau menurut saya sih makin lama Indonesia sih makin terbuka kalau kita misalkan di Indonesia ya. Beni Handoko
Mungkin Ibu bisa search juga Human Avenue itu. Itu melalui akun Twitter. Twitter, ya, ya mungkin. Iya, itu informasi berarti itu. Jadi itu sampai dituntut ya saya kira itu ya. Dan cukup berat saya kira. Cukup berat tuntutannya. Jadi pokoknya nggak terima itu. Dan saya nggak tahu itu. Tapi kalau menurut saya kondisi sekarang ini sudah lebih baik daripada rezim sebelumnya ya. Dan rezim model baru. Ini malah terlalu terbuka kalau misalnya kondisi sekarang. Artinya dulu mungkin tidak ada Komnas HAM, sekarang sudah ada Komnas HAM. Mungkin kita paling tidak ada suatu tempat untuk melapor itu untuk di Indonesia ya. Saya sebetulnya lebih banyak di ASEAN ya. Jadi mungkin kalau di search nama saya atau Koswono, mungkin saya pernah melakukan beberapa moderasi dalam internet freedom di ASEAN itu sih. Jadi makanya saya kasih cuma masuk aja di sini ya, tapi ya mungkin saya cuma dengar aja di sini ya, bagaimana kesannya nanti. Ya. Enggak sebenarnya saya jadi saya bukan bukan pegawai negeri. Saya mungkin lebih dalam tim staff ahli INT pemerintah kota. Ya. Jadi ya swasta enggak ya, cuman saya mungkin saya agak bingung aja masuk sini terus terang apa namanya kalau dari yang dibicarakan itu mungkin kurang cocok dengan ekspektasi saya masuk di sini ya, karena saya membaca mungkin tinjauan tentang forum ini ya, untuk maksudnya untuk topik yang dibahas di sini ya, saya sebenarnya mau banyak mendengar terutama dari teman-teman ICT Watch ya, dan ini cuman ini kayaknya lebih banyak membahas tentang HAM ya, tentang HAM. Kalau yang saya mungkin harapkan mungkin ada bisa dari teman-teman bisa memberikan masukan gitu ya. Itu tentang pengelolaan internet untuk pemerintah, karena kita punya banyak rencana ke depan itu ada suatu bentuk pelaksana teknik ya, teknis ya, pengelolaan internet. Jadi ada semacam kanal yang kita pisahkan dari publik, dan ini kami belum mendapatkan sebenarnya hal yang bisa meyakinkan kami bahwa itu bisa dilaksanakan tanpa melanggar tanpa mengganggu rambu-rambu ya, atau melanggar rambu-rambu yang ada. Jadi penggunaan kanal bebas pada untuk kepentingan tertentu, jadi atau bisa dikatakan penggunaan kanal bebas untuk penggunaan pribadi ya, atau khusus untuk pemerintah. Misalnya penggunaan WiFi ya yang disediakan oleh pemerintah, tapi di situ hanya bisa mengakses ke semua server pemerintah. Ya, ya enggak intranet. Jadi kami pengen mengetahui ya, misalnya seperti ini contoh kasusnya, kami punya website yang bisa diakses secara bebas oleh provider manapun, tetapi jika menggunakan frekuensi bebas di public area itu, misalnya WiFi ya, itu hanya bisa mengakses ke alamat situs itu aja. Jadi kan ini kalau saya dengar tapi situ ada tulisan bahwa situs misalnya Facebook atau mungkin situs berita yang lain itu akan keblok, padahal itu sebenarnya frekuensi publik ya, dan juga di tempat publik.
seperti itu. Tujuannya karena itu gratis, kami tidak ingin berbenturan juga dengan penyedia internet komersil. Jadi misalnya sekarang kan bertebaran di mana-mana WiFi ID, ya kan? Nah, WiFi ID itu ada di taman-taman, ada di pinggir jalan, ada di manapun gitu. Dan mereka kan komersil, orang harus membeli satu paket tertentu untuk bisa mengakses, ya. Jadi ada semacam pemikiran ini akan berbenturan. Kita berada di daerah publik, tetapi kita membatasi. Tapi mungkin publik juga akan menganggap bahwa kita membatasi akses mereka, seperti itu, ya. Tapi di sisi lain, ketika kita membuka, maka yang terjadi sektor bisnis, ya, itu akan merasa terganggu. Gitu. Jadi ini ada masih kita mencari meramu apakah itu akan melanggar dari polisi yang sudah ada itu. Kita masih mengkaji seperti itu. Barangkali itu sebenarnya yang berharap ada semacam pencerahan dari panelis yang akan ini, tapi ternyata bentuk forum ini kan agak berbeda seperti itu. Jadi silakan aja mungkin yang lain. Terima kasih. Thank you very much for the opportunity to participate in the workshop. My name is Susan, and I come from the United States, actually, from outside Washington, D.C. I am not sure of the extent to which we may have discussed the concept of intellectual property. That is the area of my particular interest. And I also do a tremendous amount of work in the ICANN space, where intellectual property also is a concern. So, taking into consideration the theme of the workshop, the observation that I would make, or the contribution that I would make, is how do we ensure a platform or a space that is safe for our business owners, for consumers, and for the general public. And by safe, I mean a space that is free as we can possibly make it from piracy and counterfeiting. And along with that theme, obviously the problems of intellectual property are not related to simply piracy or counterfeiting alone. Many people engage in intellectual property infringement, sometimes knowingly, perhaps more often not knowingly. So one of the questions that I've been puzzling over is how do we, as concerned citizens, medicines, all of us, how do we help the generation that is coming up behind us understand how to be responsible citizens or netizens in this new world? How do we teach them about intellectual property and respect for intellectual property? How do we teach them about differences of opinion and respect for freedom of expression? We often talk about the principles we would like to see, but one of the things that keeps me at night is
how do we teach all of this to the people coming up behind us so that they're not having the same debates 10, 20, 30 years from now that we're having today? Terima kasih, saya Abel Fadli dari Samarinda. Saya juga bergabung dengan kawan-kawan di SafeNet, Service Asia Perlindungan Remote Expression Network. Saya sebenarnya ada berharap lebih dari forum workshop ini, di mana Kominfo harusnya bisa bergabung di sini, karena kalau Komnas HAM perspektifnya tentang HAM itu sudah jelas, sudah ngerti lah tentang artikel 19 dan beberapa artikel lain terkait dengan Tuhan. Tapi yang agak rumit kan sebenarnya Kominfo yang sama sekali tidak punya perspektif terhadap bagaimana kebebasan berekspresi itu tidak diartikan sebagai satu kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kawan-kawan yang memahami HAM pun sudah tahu gitu sejauh mana batasan kebebasan berekspresi. Yang kedua adalah ini kan undang-undang ITA mau berubah dan undang-undang hak kita juga mau direvisi. Dua undang-undang ini saya lihat pergerakan perubahannya justru akan semakin memperkecil ruang kreativitas bagi warga. Belum tadi soal keterbatasan akses terhadap jaringan internet gitu, itu satu hal lain. Tapi saya melihat di dua ini justru akan semakin menghukum kebebasan warga di dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, menurut saya diskusi kawan-kawan ini sudah harus lebih maju untuk mendudukan Kominfo dan Kementerian Hukum dan HAM untuk memahami apa sih sebenarnya yang kita butuhkan dengan adanya teknologi ini. Sekarang pun gitu ya, di Undang-Undang ITE itu dipakai untuk ancaman langsung ya kepada beberapa kawan gitu. Misalnya banyak yang tidak terungkap sebenarnya, selain 25 kasus yang sudah kami catat gitu, ada banyak kasus terakhir yang menarik, kasus mahasiswa yang diancam oleh rektornya dan kemudian dia dikeluarkan dari kampusnya gitu. Di kampus di kota saya juga dilakukan oleh dekan terhadap dosen gitu. Nanti saya ancam kamu dengan Undang-Undang ITE dan selesai gitu. Kemudian pembungkaman pun terjadi. Mungkin cara pikir Kominfo yang harus dirubah, bahwa dia bukan penjaga moral, bahwa dia harusnya meregulasi terhadap internet. Moral itu bukan urusan pemerintah. Kalau pemerintahnya juga nggak bermoral, percuma dia menjaga moral. Jadi saya lebih melihat bahwa kita harus sudah mulai mempromosikan bahwa ada di APJI misalnya, dia harus sudah bicara tentang declare dari pengelola situs terhadap bagaimana situs itu sebenarnya boleh diakses oleh siapa saja. Jadi semacam klasifikasi terhadap akses terhadap situs gitu ya. Boleh diakses semua, boleh diakses oleh umur 13, boleh diakses oleh umur 18 dan segala macam. Ada satu situs berita melakukan itu tapi tidak ada verifikasi juga terhadap umur gitu. Hanya pemberitahuan bahwa situs ini hanya boleh diakses 18 tahun ke atas. Nah, itu yang mungkin bisa dipromosikan untuk menjadi jalan tengah terhadap ketakutan pemerintah dengan konten-konten yang tadi gitu, sehingga terhadap usia tertentu dia tetap bisa mengakses semua situs gitu, karena itu sudah kesadaran individu. Yang berikutnya juga penting di dalam regulasi perubahan undang-undang hak cipta itu lebih, menurut saya akan lebih kejam, karena kemudian ketika ditemukan konten yang dianggap melakukan pembajakan, itu kan sampai ke hosting juga akan bisa di-close secara paksa tanpa ada proses mekanisme tadi yang dibangun gitu. Nah, itu yang mungkin penting jadi satu agenda kawan-kawan yang di Jakarta, karena sering ketemu gitu, untuk mendudukan dua institusi ini, satu Kementerian Hukum dan HAM, yang kedua Kominfo, untuk lebih paham tentang substansi HAM-nya. Kalau di kawan-kawan saya pikir mungkin sudah lebih maju lah untuk pemikirannya. Terima kasih. Thank you very much. I think I'm going to be using English instead, just like in my Indonesian is pretty limited. But I'm Indonesian, by the way. This is a very good forum. I think
and I believe that I've gained enough information for me actually to be discouraged. I represent, not myself, but I do represent like private sectors, investors, also nonprofit groups who I choose not to name because of the movement that they're about to do in Indonesia, and yet they're still asking for my advice on what to do, whether to launch it. Now, we're talking about quite a lot of money to help Adyante, to help you know, poor people, poverty, and et cetera, et cetera. However, hearing this, this is quite discouraging for me to actually tell them to go forward. Because of the blocking situation, because of the uncertainty of the laws, because of keraguan, kalau misalnya private group ini akan go, kemajuannya beberapa besar, objektifnya apa bisa tercapai atau tidak. Jadi, I'm not a technical person, tapi the word blocking, it's very, very discouraging. So for me, personally, what I want to hear in the coming days is the solution on how we need to move forward. The solution of how we need to, maybe, because we've been talking about how to educate the public, and yet we're not talking about how to educate the people behind the public, the government itself. You know, how are we tackling those issues one by one? Or my question is, what is the first step that has been taken? Because we can be talking all this long or 4 days, and yet if there's no first step taken, then first, my recommendation will be to hold on another year or 2 years, and yet those people's not going to be helped. Yes, they're going to be helped a certain way, but there's not going to be a big impact how we can help promote, you know, KDRP, how we can help somebody in Papua, how we can help somebody in Jakarta. You know, the money in Surabaya can help somebody in Sumatra. Those are going to be withheld and prolonged. I don't know if I'm making myself clear, but this is a very discouraging for me to even hear. It's not going anywhere. So I hope we can find some solution, you know, some solution where we can move the people who want to help. And I still believe that online is the number one source, and it can be the main source for us to communicate and promote. But wow. I mean, in one sense, I get a lot of information, which is good, but in another sense, how can this form convince me to even talk to the client to, hey, we can do this, what other way, what other options I have? I don't know if I'm making myself clear, I hope. My name is Randy, but I'm a private consultant, so I choose not to mention the group that I represented. Thank you. I just wanted to ask you a question, Randy. Sure. Certainly not asking for private information, I understand. But, and of course, I can't follow most of the workshop because it's in a language I regrettably do not speak. But if you're discouraged, I'd like to know specifically what's worrying you, what's discouraged you about the workshop. What do you think the investors fear? It's troublesome to hear that you have, it sounds like, fairly substantial investors who are ready to move on some of the more acute issues of our world. And yet you're saying that what you've heard today stops them or may result in your advising them to postpone or maybe forget it altogether, I'm not sure. So just interested in knowing what the fears are and the ways in which the workshop may have been discouraging to you. Thank you for that. Maybe I should be a little bit more clear. When I say discouraging, not necessarily that I want to stop whatever we're doing or whatever they're doing. Discouraging means we see online and internet as the number one vehicle for that. So let me just give you for one example. A private group will build, a private group will build a site, transparency site, where they will target government employees, for example, like KPK. They will target leaders who's doing things behind what they're not supposed to be doing. Atau misalnya mereka membuat sesuatu kekerasan. Atau misalnya, for example, if a government leader decided to hit his wife,
we want to put that, they want to put that online. Of course, in the United States, you know, I grew up in Portland, Oregon. I mean, we can do that in just a second and nobody can touch us. However, after hearing our brother over there, I mean, right away, it will be blocked. Am I correct? Right away. That's just one. That's just one example. So that's what I meant. Am I going to encourage them to stop? Of course not. Because the objective and the priority for us is to help the Indonesian people. That is the main objective. However, we rather go through transparency. We rather go through educating, you know, the government, educating the public, instead of going behind, giving somebody's money, and then tell, hey, why don't we do this? And they say, okay, we help them. We don't want to go through that route. It's enough going through that route throughout all these years. So the purpose of this IGF is transparency. We're trying, multi-stakeholder, right? So we're trying to find a solution. You know, I don't want to tell you to stop. No, that is not the solution. But if this vehicle is not working for us, then I'm confused. You know, I'm confused. So, like what you bilang sama Bapak tadi, undang-undangnya harus jelas. What I want to know, what is the first step? What are we taking as far as first step towards the government, towards protecting me, protecting our client, protecting any website that are, you know, that want to be transparent? So I hope that answers your question. That's just one example. The forum's great, by the way. Saya pikir kemudian yang menjadi kegelisahan kita semua adalah apakah kita pada same boat ya, apakah kita ada pada perahu yang sama. Saya mengamati dan mengobservasi hasil pembicaraan ini karena ini adalah forum, siapapun berhak berbicara, siapapun berhak berpendapat, dan tidak ada sesuatu hal yang ends atau berhenti di sini. Dan buat saya menjadi penting ketika pertanyaannya apa yang akan kita lanjutkan setelah ini. Yang buat saya yang pertama, dari awal kita sudah berbicara bahwa hak asasi manusia atau HAM atau human rights harus menjadi basis. Harus menjadi basis kacamata untuk melihat. Entah itu dari sektor privat, entah itu dari sektor pemerintah, mau itu wali kota, mau itu Kemeninfo, atau mau itu Dekumham. Buat saya menjadi penting untuk menggunakan kacamata human rights. Dan pertanyaan kemudian dari saudara kita dari Kalimantan, human rights itu bukan hanya CSO yang harus mengerti, tapi private juga harus mengerti. Kemenko juga harus mengerti human rights yang seperti apa. Dan kalau saya pribadi, saya akan menambahkan satu hal, bahwa kekerasan yang terjadi itu harus lebih kita harus aware.